Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Hendra Rahmat dari Kinanti Art Production. Oke, ini adalah video lanjutan saya dalam sesi berbagi mengenai tangga nada. Oke, kali ini sesuai janji saya kemarin, kita akan membahas Circle of Fit. Apa itu Circle of Fit? Oke, Circle of Fit adalah sebuah diagram, biasanya berbentuk lingkaran, yang digunakan untuk mencari korelasi antar nada-nada yang berada dalam tangga nada, termasuk nada-nada kromatik. Oke, bagi yang belum tahu nada-nada kromatik itu apa saja, kita boleh lihat catatan yang pernah kita buat di video sebelumnya. Oke, perhatikan. Nada kromatik adalah nada yang bernilai setengah. Jadi dalam nada kromatik ini semuanya dipukul atau berjarak setengah nada. Misalkan ini dari C ke C setengah, C ke D setengah, D ke D setengah. Jadi semuanya kalau kita hitung berjumlah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Balik lagi ke C. Jadi nada kromatik itu adalah semua nada yang ada dalam tangga nada, mewakili ke-12 nada itu. Bagaimana hubungannya? Oke, di dalam circle of fit ini kita bisa mengetahui hubungannya antar ke-12 nada tersebut, terutama pada saat mencari scale atau tangga nada. Sesuai dengan namanya, circle of fit itu berarti diagram lingkaran. Nah, fitnya itu berarti kelima. Dengan kata lain, ini adalah diagram yang menunjukkan korelasi dengan berdasar kepada nada kelima dari akar nada sesuai dengan tangga nadanya. Oke, untuk yang masih bingung, kita coba lihat diagramnya. Maksudnya seperti ini. Oke, sesuai pembahasan kemarin, kita udah tahu bahwa nada-nada yang dipakai dalam nada diatonis atau yang berakar pada 7 nada itu bisa juga disebut dengan do, re, mi, fa, sol, la, si. Jadi 7 nada. Oke, nada kelima itu nada apa? Jadi nada kelima itu kita bisa hitung dari sini. Dari do itu 1, ini 2, 3, 4, 5. Jadi seperti itu. Jadi circle of fit adalah lingkaran yang menggambarkan hubungan antara nada-nada berdasarkan nada sol. Oke, sesuai penjelasan kemarin, kita sudah tahu bahwa nada natural atau tangga nada natural itu berawal dari do sama dengan C. Oke, kita coba. Berarti di sini kita tulis C, D, E, F, G, A, B, C. Setelah kita tulis nada-nada yang tadi sudah kita bahas, ini C, D, E, F, G, A, B, C. Di sini kita masukkan rootnya atau do-nya dalam lingkaran, lingkaran yang paling atas. Jadi C dimasukkan ke sini. Circle of fit-nya
Jadi bagaimana kita mencari nada selanjutnya? Dicari dari nada C ini. Jadi dari Do sama dengan C, nada kelimanya apa? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini nada solnya berarti G masuk di sini. Oke, yang jadi masalah sekarang, setelah kita tahu nada G itu adalah nada selanjutnya, kita harus masukkan nada kelima pada tangga nada Do sama dengan G. Nah, di sini kita harus kembali ke catatan kromatis yang tadi. Lalu kita masukkan rumus yang tadi. Kita masukkan Do sama dengan G. G tambah 1. Di sini kita bisa lihat G ini pernadanya bernilai setengah. Setengah 1. Berarti di sini re-nya masuk A. A tambah 1. Sini kita lihat A. Sini setengah. Sini setengah berarti 1. Berarti tambah B. Seterusnya. Jadi sampai kita dapat 1, 1, setengah. 1, 1, 1, setengah. Oke, kita akan coba tulis. Setelah kita tulis dan masukkan Do sama dengan G, ini yang kita dapat. Do-nya itu G, Re-nya A, Mi-nya B. Terus sama selanjutnya. Jadi G, A, B, C, D, E, Fis, G. Nah, di sini juga bisa menjadi sebuah alasan kenapa Do sama dengan G itu disebut kres 1. Karena di sini dari nada natural ada nada yang dirubah, yaitu 1. Setelah ditambah 1, 1 setengah, 1, 1. Nah, dari E ditambah 1 itu yang awalnya dari E ke F berubah menjadi E ke Fis. Balik lagi ke G. Jadi kalaulah kita sebut ini 0 kres, maka kenapa Do sama dengan G itu disebut 1 kres? Karena di sini ada satu nada yang berubah dari nada natural. Oke, ini berlaku untuk semuanya. Misalkan untuk 2 kres kita mencari nada Do, berarti kita cari nada solnya. Do, Re, Mi, Fa, Sol. Nanti 2 kres berarti Do sama dengan D. Selanjutnya kita masukkan lagi rumus yang ini. Oke. Untuk kalian yang baru mengenal musik dan tangga nada, mungkin kalian menganggap ini agak ribet. Oke, bagaimana biar nggak susah? Ada cara yang lebih mudah nggak? Oke, sebenarnya ada. Ini triknya. Kita hanya perlu memakai diagram kromatis tadi, nada kromatis tadi. Lalu kita masukkan nada ke 7 dari diagram kromatis. Maksudnya ini. Setelah kita masukkan C di diagram kromatis, kita hanya perlu menambah 7 nada untuk mengetahui poin selanjutnya. Seperti ini. Dari C tambah 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, di sini kita dapat G. Dari G ditambah lagi 7. 1, 2, 3, 4, 5. Ini 5 ya. 6, 7. Nah, sama. Yang tadi juga kita dapat nada D. Nah, nanti dari D sama. Kita masukkan lagi 7 nada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, prosesnya seperti itu.
Untuk menyingkat waktu, kita coba tulis dan lengkapi terlebih dahulu semuanya. Oke, setelah kita lengkapi, ini adalah nada-nada yang kita dapat. C ditambah urutan nada ke-7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. G. G tambah urutan nada ke-7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. D. D ditambah urutan nada ke-7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dan seterusnya. Oke, kenapa berhenti di sini? Oke, bagi yang belum tahu bahwa nada kres itu berakhir di nada ke 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kalaulah ini kita sebut nol kres, tangga nada kres hanya sampai 6 kres. Jadi Do sama dengan C, 0 kres, Do sama dengan G, 1 kres, ini 2 kres, 3 kres, 4 kres, 5 kres, 6 kres. Oke, sebenarnya sisanya itu adalah nada mol dan juga masih bisa kita praktekkan rumus yang tadi, ditambah 7. Tapi nanti pada penamaannya akan berubah. Misalkan seperti ini, Vis atau F crest ditambah 7 nada. Apa hasilnya? Dari sini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi kita dapat nada cheese. Tapi tidak ada Do sama dengan cheese. Jadi di sini sudah berlaku penamaan dari tangga nada mol. Ini berlaku Do sama dengan Des. Jadi cis ini bisa juga disebut dengan Des. Kalau C tambah setengah itu disebut cis, D turun setengah itu disebut Des. Oke, untuk memudahkan kita coba masukkan diagram kromatisnya dengan versi mol. Oke, diagram kromatis dengan versi mol, kita hanya perlu mengganti nada kresnya saja. Misalkan this di sini karena C tambah setengah diganti dengan this. D turun setengah. Sama semuanya. Ini jadi S, ini jadi G, as dan base. Setelah kita dapat ini, kita tinggal melanjutkan rumus yang tadi. Dari sini, oke, dari fish ditambah 7. Sini, di 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita dapat des. Kita masukkan ke sini, des. Dari des ditambah 7. Oke, dari sini kita tambah 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita dapat nada as. Ini terus berlaku sampai beres. Nah, di ujungnya, setelah nada F misalkan, pada saat dihitung, ditambah 7 urutan nada, coba kita hitung. F sini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Balik lagi ke C. Inilah kenapa ini disebut dengan circle, lingkaran, karena ini berputar. Jadi, terus kembali lagi ke C. Oke, dari sini kita bisa menjadi patokan. Oke, kalaulah ini disebut dengan 0 kres, maka ini 1 kres, 2 kres, 3 kres, 4 kres, 5 kres, 6 kres. Oke, di sini kita bisa masukkan dari C berarti 1 mol, 2 mol, 3 mol, 4 mol,
imamo namo. Nah, ini vis juga berarti ges di sini. Kita bisa tulis di sini. Berarti apa? Di sini pada 6 kres dan 6 mol sebenarnya nada atau wilayah nadanya sama persis, tapi berbeda nama. Namanya berbeda. Misalkan ini vis, dalam tangga nada mol disebut ges. Nah, dua nama nada tapi hanya ada satu nada. Di sini seperti ini, satu nada yang mempunyai dua nama itu disebut dengan nada enharmonis. Tuh, setelah kita dapat diagram ini, mungkin kalian bertanya, terus fungsinya buat apa? Oke, kita akan bahas saat lagi. Setelah kita mendapatkan nada-nada di diagram tadi, terus apa fungsinya circle of it? Jadi setelah kita dapat yang tadi, fungsi yang paling sederhana, kita dapat tahu tangga nada secara lengkap, mulai dari 0 kres, sini 1 kres, 2 kres, 3 kres, 4 kres, 5 kres, 6 kres, terus ke sini 1 mol, 2 mol, 3 mol, 4 mol, 5 mol, 6 mol. Nah, ini semuanya berlaku sebagai do, dan ini dapat dipastikan kalau kita aplikasikan ke dalam chord. Ini bernada mayor atau bisa disebut tangga nada C mayor, sininya G mayor, D mayor, A mayor, semuanya mayor. Di sini kita juga bisa mencari nada minor atau tangga nada minornya. Kita hanya perlu turun 3 nada kalau berdasarkan diagram yang tadi. Misalkan ini, dari C turun 3 urutan nada, 1, 2, 3. Berarti untuk Do sama dengan C, tangga nada minornya adalah A. Dan ini berlaku untuk semua nada. Misalkan Do sama dengan G, tangga nada minornya apa? Kita tinggal turun 3. Di sini 1, 2, 3. Berarti ini tangga nada minornya E minor. Oke, satu lagi contoh. Misalkan dari D, D tangga nada D mayor, tangga nada minornya apa? Ya, dari sini kita turun 3. 1, 2, ini 3. Berarti B minor. Oke, kita coba tulis semua, lalu kita jelaskan. Oke, jadi seperti ini. Dengan menggunakan circle of fifth, kita bisa tahu semua tangga nada yang ada. Berikut kita juga tahu tangga nada mayor, pasangannya, tangga nada minornya apa. Dengan memakai rumus yang tadi, kita turun 3 urutan nada. 1, 2, 3. Setelah kalian paham dengan ini, kalian bisa juga menuliskannya secara manual seperti ini agar kalian bisa lebih paham. Atau untuk instannya, kalian bisa download diagram of fifth ini, circle of fifth ini di internet. Sudah banyak yang menyediakan. Tapi setidaknya kalian sudah tahu bagaimana cara membuat diagram ini atau circle of fifth ini secara manual. Oke, sebenarnya masih banyak fungsi-fungsi lain dari circle of fifth. Misalkan untuk mencari chord progression, untuk mencari hubungan atau relasi antar chord. Misalkan kita memakai
chord 1-4-5 C, F, G. Nah itu bridging apa aja. Tapi mungkin itu penggunaannya untuk pemusik yang lebih lanjut. Di sini saya hanya akan menjelaskan secara dasar fungsi dari circle of fifth dan korelasinya antar ke-12 nada atau nada kromatis ini. Oke, dari penjelasan tersebut semoga ada manfaatnya. Semoga kalian juga bisa terbantu dan lebih mengerti tentang tangga nada. Oke, akhir kata, saya Hendra Rahmat dari Kinanti Art Production. Sekali lagi, tidak bosan untuk meminta dukungannya agar channel ini dapat terus berkembang dengan cara subscribe dan menonton video ini sampai habis. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.